bernama Latin Aegle marmelos. Buah dengan rasa pahit konon merupakan asal-usul kerajaan Majapahit. Dari cerita yang ada, ketika Raden Wijaya memimpin saat itu meminta para pengikutnya untuk melakukan babat alas membuka lahan baru untuk didirikan bangunan atau kerajaan. Secara tidak sengaja, ada satu pohon yang berbuah lebat. Mereka pun penasaran dan akhirnya mencoba memakan buah tersebut. Siapa sangka jika rasanya sangat pahit.